Concert, apa kabar? Setelah musim panas yang panjang, ya 3 bulan sih normal memang. Akhirnya kita sampai juga di musim gugur yang pastinya lebih adem. Musim boleh adem, tapi berita pasangan selebriti Hollywood ini tetap aja panas. Mantan suami Britney Spears, Kevin Federline, membela Britney ketika seorang mantan bodyguard menuntut penyanyi itu melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Federline mengatakan bahwa tuntutan itu tidak berdasar dan hanya bermotivasi uang. Menurut Carrie Underwood, pernikahan seperti pacaran saja. Penyanyi yang menikah dengan pemain hoki Mike Fisher ini mengatakan bahwa kadang-kadang jadwal mereka cocok, kadang-kadang tidak. Tetapi tidak masalah karena keduanya independen. Carrie mengatakan suka menonton suaminya bertanding dan bersorak untuknya. Kat Von D membantah gosip bahwa dirinya hamil dengan pacar barunya JC James. Pasangan ini telah berkencan sejak bulan lalu. Juru bicaranya mengatakan kepada majalah People bahwa gosip ini absurd. Kim Kardashian sudah siap menjadi jimat pacarnya Miles Austin pada musim pertandingan NFL Liga Sepak Bola Amerika. Seorang teman mengatakan bahwa ia sangat mendukung pacarnya dan bakal terus berdiri memberinya semangat bertanding. Tapi biar kata loncat-loncat di lapangan football, Kim Kardashian tetap aja cantik dengan smoky eyes-nya. Berikutnya ada yang makan burger sampai buncit. Ah, masa sih? Nggak mungkin jadi buncit begini karena kebanyakan makan burger dong. Kami sudah mendapat pernyataan resmi bahwa Penelope Cruz hamil. Sebuah agen Spanyol yang mewakili aktris peraih Piala Oscar ini telah mengonfirmasi bahwa aktris berusia 36 yang tengah syuting film Pirates of the Caribbean on Stranger Tides tengah hamil 4,5 bulan. Ini akan menjadi anak pertama pasangan Cruz dan suaminya sesama aktor Spanyol Javier Bardem. Mereka baru menjadi suami istri beberapa bulan yang lalu dalam sebuah pernikahan rahasia di Bahama. Oh, pantas kelihatannya ada yang beda waktu Penelope makan siang di sebuah restoran di LA bulan lalu. Air, rupanya pasangan Penelope dan Javier nggak buang-buang waktu ya, langsung talk chair loh. Oke, pemirsa Insert, demikian liputan VOA Splash di Washington. Saya Divi Sumapa, at least. Thanks for watching.